Pangeran karwas pangeran di penogoro, pangeran itu penghormatan.
dari mana ayalah ina kaidah bahasa Arab di mana lahir asubhana kalimah anu nakiro terus kadituna diismisna maka ia nanyatakan uluh tadi dan kita kemarin pak balik apa ku ismisna la ilaha illallah ya seperti ini ya putri sekali lima tengah dia tak awal istri-istri itu supaya kebagian belakang santri itu ai i'tiqadun tegesna nekatun ari ngaran i'tiqad ku hati hati nga i'tiqad ku lain ucapan lumpur tapi i'tiqadiyah ari i'tiqadiyah ma bangsa patre kadang ai nekatun ku naon ku hati ansanya nyana kalakuan jeng tingkah etala ma'buda kaya di pangeran anu wajib diibadahan eta maujud dihakkin kalawan sebenarna mungkinin anu ayah yakni anu ayah mengaku pangeran illallahu kecuali gusti Allah. Maka ia kudu jadi patekadan ulang yang tak ayat di pangeran anu wajib di ibadahan anu wajib di penta anu wajib di saranean anu wajib kurang di ibadahan di putangan illallahu kecuali gusti Allah. Maka di mana geus kitu nganapikeun kana sejena dinu hartos aya duit anu mampu ngakitu kieukeun iwadisa Allah Ta'ala ngabeungharkeun ngahirupkeun nyangsarakeun ieu illallah damel Allah. Maka lamun dina ilmu tauhid dina ilmu usuluddin ilmu aqidah ia asub karena wahdaniyat. Wahdaniyat telah apa-apa kabeh damal sahab damal Allah. Maka lamun ditanya ayeuna Allah kerdamal naon ayeuna kamang bubun atau kerdamal nahulang juga kenapa Allah kabeh Allah kerdamal naon kasih-kasih kerdamal hees damal Allah gitu. Risik malikuran kitu kiuran bilhaqiqah rek norak rek maksiat rek to'at damal sahab damal Allah dina makom taklima dan ulah ari kaborengan ma disaranikan ke sahab kau tapi jelah-jelah nama jelah maksiat ku Allah jelah-jelah nama dan ulah ayy maksiat ma ditingkatkan ku sahab diomongkan ku sahab ku Allah. Orang itu benar, no, sebabnya kalau cerita masih ya, cerita dosa. Ya. Ma paling berat ma asobaka min hasanatin paminallah, wa ma asobaka min syai'atin paminah. Kaal ta ibu ngaji kadia, ia datangnya di gusti Allah. Atau senang pengaji ke bawah lain pengaji mengedul ya dohir nama ayat jelajah nama ada usaha Allah nah kula ayat kagoreng ada baru serana itu enggak sah Allah tak Allah penita goreng di Cibabat bahwa ayat bangsa nomak masyarakat kesemuruh eta bangsa alungit doma dina hiji waktu eta bangsa kepangih katangkep dibawa ka desa diriungke cek kepala desa cek bawah manek kunana naon sia dalam bangsa kuwe gawe
dia masyarakat resah kemana lalu ini. Cek eta bangsa ke jawaban apa kubu abdi gitu hayan iya maling da apa dosa hari tos damal Allah ke abdi kudu maling rekuma haram yang ditawarin yang terasa eta bangsa da abdi gitu hayan pokok maling dengan ku Allah ditakdirkan abdi kudu jadi bangsa atau rekuma cina abdi tapi bisa kukuma. Nah, ia itu takdir Allah. Ia pakuh kalau saya jelma ngerti wae. Ia itu takdir Allah abdi kudu jadi bangsa. Wae pakuh. Akhirnya terbawa dan jasa dari lupa ke amat silapan. Seorang amat silapan, ia itu sebaik pakuh. Ayah nama susulan pemajikan si Eta bangsa. Cina kan dia. Yang bergetah pemajikan bangsa itu kamu mi amat silapan. Terus itu bejakeun ka bangsat balik itu pamajikan mere di balik ka macam berapa ulama rek kana sehatan teu mah sanu teu amuk pamajikan di balik hayu kitu mah kumamaena we ceuk kudu teu bisa ngomong atuh mah ngan itu bujur di malamur pamajikan mere eueuh leungit cenah bejana di balik ka macam berapa umpat ka pasantren barang diontrok teh, ama, ayah majikan nabi, iya, kenal tak wangi di balik aja. Kenapa aku selain aja nana, kalau boleh majikan patut, ariku Allah ditakdir dengan majikan dulu nih. Leku mah, oh kamu amat, tu aja nanya, kalau ada dengan ku Allah dikersakan kudu maling bermajikan, mana ni leku mah, bangsa tak bisa ngomong. Ini dia dicacar kalau macam apa? Ya, kabar yang entong di sana negeri kapangnya. Dah Allah ternyata, doa. Sok bila mereka mau doa, namun sekami pemajikan tadi takdirkan ke Allah di balik. Allah ternyata terlihat doa nuntel. Nafsu mana itu? Balik doa. Akhirnya entah bangsa sadar hari tak ini jadi pangkawi namun di dalam sebelah. Kuku mana pak? Kuku bisa ngomong. Kuku lama sakit. Nah, ia KBG damal saha damal Allah itu kia nak damal Allah bina makom taklima kena naon goreng na jelma eta takdir Allah dan ulah ayo diomongkan dina makom obrolan maulah sebab Allah kenita goreng dina Quran dijelaskan kehadian mabijil nanti Allah kagoreng na mabijil dina diri ulah wa anna Muhammadan jurusannya nyanakan jurus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Gusti Allah jadi luka hiji sahadat kita cukup diucapkan yaitu qadiyah arti urang kurunekan kuncek arti urang deh beraya di pangeran anu wajib disembah nu wajib diibadahan kecuali Gusti Allah. Terus muka duanya syahadat Nabi wa asyaduana Muhammadan Rasulullah. Nah ini non i'tiqadun nekadku bahasa yang kata-kata anallah hasilnya nyana Gusti Allah Ta'ala eta arsala lutus Allah Muhammadan kakanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila khalqika makhluk saha makhluk teh salian ti Allah eta makhluk jelema makhluk duit makhluk emas makhluk mobil makhluk pokoknya makhluk salian ti Allah eta makhluk-makhluk terbijian tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke kasaha kasakabe makhluk berarti kasakabe nu dijieun pimpinan sakabe nu dijieun kitu saha kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di mana urang geus aya rabit ikatan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paingan kerja manusia sambungan sareng kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka sakabeh makhluk bakal tunduk kaya prajalba. Lain lungkul jelema makhluk sapok galake bakal tunduk. Lamun geus aya ikatan rabit sambungan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duca anjeun aya kersana ajengan Asep. Setiap bulan sapan sok ujlah kalau bumbu pak kamar ya kalau lain asap iya terus di bingis misalnya ini kalau mah di rumah teh saya kan 40 liter ujian sok itu teh abu yang pasir dah bulan pak kamar ya saya nampak ujlah ya kalau di Indramayu buya sakur buya sakur sok ujlah kemimiti ujang teh tanggal hiji sopar bui-bui ka bumi 10 suku sopar teh naon? Mulut lebih lawa 40 dinta aya dia asap jayu pas ini kalau mangga hujan gede leuwih keur ngiwah kusabab eta leuwihna gersang teh aya tanggal kieu teh gede nyempoe teh kieu cenah teh tanggal kieu kieu eta da hujan teh ari nu kakak-kakak itu gede sama kakak mau cari kerong kira aja kira tak hukum hujan itu aja bari hati mantan ke Allah karena malam kewalian tara jual mau buat nyamper ke kita mau buat kerja itu mau deh ah hati itu nyaji nama mantan ke kapal matak bener ulama ahli tasawuf makin nganjurkan ujlah 24 jam teh ati dijeung pangeran atuh teu umraga. Aina kieu ibu-ibu? Ibu rek kageluwi jam 1 peuting lempang Kalimantan pasir eurih. Oh, sagala dibaca. Hayu sorangan mah. Asa manteng ati teh asa deukeut ka pangeran teh da pupuh sieun. Sok 10 bulan ngaliwat ke pasir ini boro-boro ingat ke pangeran ngobrol sama ayah tentu mata kepala ulama sok itu ngadar banget cina sorangan ayah suka nanti hanya ngakir gusti sadaya abdi makhluk gusti iya mau makhluk gusti barang kia eta si mau lain ngegel lain kumaha ternyata ngahalangan cai hujan. Aku tadi nak ceret teh, ayo mah teceret. Maji bener maji. Teceret kehalangan kunaon. Maung sadua-dua ngahalangan cik hujan. Lamun ka urang kudu beak kalitakin cik maung aing malih. Mang saya sudah diakan bagi itu kio. Tuk maung tidak ada ketemu ka urang. Tapi teh naon. Naon sabab na? Iya jelama. Anu ges ayah sambungan sareng Rasulullah SAW. Atau boleh tak bersama. Salat dari sana. Tuh makhluk teh di mana ges kambungan karena bima jeng ati ges. Mak itu di hadis yang kita dulu baca dengan man khawfallahu khawfa kulla syai. Saja manusia nak Allah hukum maka sekali malu bakal siun kurang. Ngan makhluk tong siun kurang kamu kurang ayah siun kena ku makhluk. Kunaon ayam kena lum sok kuda-kuda. Kurangnya tu siun ku Allah. Dalam ukuran des pul masihan ku Allah sekabai makhluk sih tau lah gue nawan di lemas hari ini Pak Habib Rizik sama Pak Habib Rizik luar lebih kasihan di wadis wadis Allah masih di wadis khabat Allah khabat kena syair di manusia yang ku Allah unggul itu sekabai makhluk Pak kasihan dan kurang kurang mah kong baru-baru kukunti kupuai kisir ayo mumpuai kisir gini ya karena gitu ya. Nah ya Nabi Muhammad SAW itu diutusnya ke mana? Ilal khalqi ka makhluk ay makhluk salianti Allah adalah makhluk di mana orang saya sambungan ke Rasulullah SAW ikatan sama Rasulullah SAW sakabe makhluk bakal tunduk ka urang sama kurangan kesambungan kasah kakanjeng Nabi karena pak karena pimpinannya utusan kasah kabeh makhluk sah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atu daun-daunan datang kawan babatuan ge nyarios ka Nabi. Ya. Wal ghamamat qad adallas, ghamamat qad adallas. Ega niunga tatakalan nyalakeun korma DDP-an. Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana urang saya sambungan ka Nabi. Sakabe makhluk tunu ka urang. Kabe maka tunu ka urang. Dan eta urang macan aya sambungan tong waka ibadahna atuh. Nu leutikna bae eta kadahar-daharna sajiga Nabi. Ya kumaha tuan Nabi atuh bukan dina kitab ya Rasulullah Nabi mah nyoba kutilu atuh diukna Nabi mata rabet sila sok sila nari sila tutu. Yang mata kutilu Nabi mah ari urang. 45 urang mah bahwa kuota kuli tiga dada. Aya nu murag sareme dua rebe teu puluh ai Nabi. Pacuk eta kitab ya Rasulullah di puluh. Terus beres pamna eta si piring na dilelotan ku curuk nepi ka bersih. Terus tapak sedikit kaca. Tiga piring meunang mumah bersih. Nabi maksud di mana tu? Osok ibu lamun geus tua kata piring di lah dilamakan nepi ka bersih na. Ibu buat ibu ibu ngadanya lagi murah. Berkumpul. Maka orang diajar keduanya yang sambungkan. Secara amaliyah nurutan Nabi hesekene atau secara pi'aliyah hesekene bangsa pagawaian nurutan Nabi. Secara amaliyah dina salawat maka ia bisa jadi saya sambungan. Orang sarankan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sakabeh makhluk tunu ka urang. Duit daratan ka urang. Keberkahan daratan ka urang. Kabungkaran tajemarat barokah daratan ka urang. Sebab ia kami putusan nasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kia duit datang ke si anu, mas datang ke si anu, cekroso ke gitu. Dan terus putusan nasah. Pernah sebarang genep bulan kapengkan ia gak nungingkin zaman nunggu saya sambungan ke Rasul. Ya, bila di waktu raih muhajir menurut ya, ya ke periogian arto sama raihnya sumpin ke abu ya ayah senang seketik telah wakulah wakak cokot disianu salah kiri ke ayah di luar kening ke abas anak makan tadi tadi dan barang setiang senang di daya 400 juta kan disianu nyasabian karena setelah manusia salah kiri ya. Sok ditean kalau atau sudah cek pangeran cek rasul tak asuk kenapa yang tak asuk 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 malu tetap duit tak asuk kali ini ayat makhluk sanes makhluk putusan makhluk sah rasul ayat rasul asuk digiring kan. Itu balah yakun para Rasul meningali karena perjuangan urang ningali karena pengorbanan urang waktu nu dibaca perkapa lu Rasul dan itu dibanggakan Rasul maka digiringkan ke Rasul apa yang digiringkan kabe digiringkan ke Rasul dalam manutnya maha belakang Rasul ayat ta'aluk sambungan sedang Rasul mulia kehidupan sebab kabe mulut keputusan saat Rasul nah bahasa arsala annallaha arsala muhammadan ila khalqi ka makhluk ari makhluk geus salian ti Gusti Allah duit makhluk tanah makhluk kabeh makhluk digiringkeun ka Rasul ka si anu haleuh haleuh teu tarata urang geus dipuaca geus kareup ka urang tarata diwar khadeh hari itu kan mutaba'ahna urang ka Rasul nepi ka mana? Mahabahna urang ka Rasul nepi ka mana? Mutaba'ahna urang ka Rasul nepi ka mana?
munnya mas munnya mah urang ta'aluk ka rasulnya itu semua kabingung kasulit itu semua ayat ari urang mah ta'aluk ka rasulna kurang kene sambungan ka rasul teh ayat bahkan kapun-kapun mah lain yang sambungan ka rasul urang mah loba nganyarikeun rasul na'udzubillah min waliyahudullah masyiat urang rasa urang ingin nganyarikeun ka saha ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kade dina kitab tabiul ghafilin di mana ah tadi nanya dina kitab tabiul ghafilin di antara na karugian dosa teh nganyarikeun ka rasul maka kumaha rasul berdua dina kitab Asy-Syu'ub so Ummatul Muhammadiyah dan dina kitab Mafahim Literasiun hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum hayati ari hirup kami alus ke arajat kami bisa ningali mujizat kami bisa langsung nerima barokah di kami bisa langsung nanti hadis di kami hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum mawat kami ke alus ke arajat kami namun sebabnya sakabeh amal umat kami sudah ditemukan ke kami fa'in wajadu khairan makalamun kami manihan alus dina eta amal parohku kami bunga tapi lamun nabi manihan goreng karena amal urang pastan partulahum kami mengistighfaran ke dosa-dosa zaman neraka. Coba itu nabi cekkan dia Rasul Gusti ampura eta dosa si eta dosa neraka Gusti ampura aku istighfar nabi sakali istighfar nabi mampu mampu menghapus dosa sekali makhluk. Jadi nak kita mampahi banyak hadis maka hayrub kami mawat kami alus ke arajan kami kami dikatakan mau sama arajan kami namun mangihan nabi karena amal urang goreng pas tak partulah maka kami memetakan hampura ke arajan kami tuh nabi banyak kata urang. Jadi ibu-ibu dalam kitab Asy-Syu'ub Ummatul Muhammadiyah umat nu baheula mah di mana kena kuna hadis teu sah lamun disucikeun ku cai. Ku dipikeun wae. Baju anyar urang ngadiukan ti kotok wayahna eta lamun teu digunting pelebah di rotokna atuh eta baju teu suci, teu bisa suci ku cai. Di nu teras aya kardinu keramik kapadolan aya maka mau diempel teu mata suci ku dibongkar di keramik. Tukang keramik atau kayak gitu mandi berhambur tapi kalau tapi umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup kunawan kucai umat apa lama bisa tuh untungnya jadi umat umat rubah helamah di mana pamajikan ahed kudu di kantina temenan pangih jeng salahnya nyiun kamar khusus keur ngaringkeup pamajikan we. Dahar cina sorangan, nginung cina sorangan. Teu meunang disampeurkeun haram panggih lalaki jeung pamajikan we head. Umat baheula. Ari umat Nabi Muhammad kumaha? Atuh henteu. Ibu keur head. Jeung salaki geus ge bareng. Dan ulahna ukur naon? Lamun ibu keur head eta nu ulah dibikeun ka salaki di mana-mana. Tina bujar nanti karena tuh atau ibu suku nanti nak tahu sih so besar lagi tidak tahu. Tina bujar karena haram hukumnya kerumah kali lagi. Ayat tina bujar kalau hur atau pekiat ini bisa asupkan kenal yang ciri asupkan kenal asupkan kenal yang irung haram ke kerhead. Aku entah dan mah haram nanti mana mana. Ia umat saya umat kandil Nabi Muhammad sudah selesai. Kali ini kita khasai umat Muhammadiyah. Umat
saat nubahela di mana kerehet alewena kudu dikarantina salilah itu menapangi hisalaki haram hukum dalam pagi. Tuh, mata bima wadu ngerena. Dah habis kabaran elit itu habis kabaran kajen pemajikan kenaon kerehet nubulah kenaon. Tina bujang nanti karena tuh temenan dengan sakit tuh mengharap. Ya, ia keuntungan jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, liyu'allimahum karena ngawurukan Kanjeng Nabi Muhammad kaitu khalqu, kaitu makhluk. Dinahum kana ada makna itu makhluk. Nah, jadi putusan Nabi itu liyu'allimahum dinahum kita ngawurukan ada apa? Kabeh panguruk di Allah ka Nabi kunadu diwurukeun ka para sahabat. Sahabat ka para tabi'in, tabi'in ka para wali-wali Allah nepi ka urang sadaya nepi ka guru-guru urang. Ya, tugas saha? Mu'allimahum tugas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kina hadis annal anbiya'a sanyanya para nabi dengan waris para nabi para rasul dinaron wala dirhaman para nabi dengan waris dirham dengan waris dinar tapi diwariskan kepada minon el dina kitab al-fatul ilmu makroh ayat ayat sahabat Abu Hurairah mawud asur ke pasar wa hamdan cek Abu Hurairah kira di pasar jelma arwur gawe cek jelma di pasar tuh di Masjid Nabawi ayat ke Nabawi ke warisan di Nabi otomatis aku ngadengi warisan jelma curiga da'u wadih nunggaran warisan mana atau harta duit kok arwur gawe sekali cek di pasar tuh ayat ke Nabawi ke warisan di Masjid ayat sama Masjid buraya cur menagang paku cur menagang asin cur menagang saluran cur kabeh menagang cur hari ini kemana kamasi rek nean mengabagi ke awalnya masalik yang tadi pasar bangdan ya kesilap balik deh cek para sahabat saja di tukar pasar ku gede bohong ke Abu Hurairah oh aduh terkabagi ke warisan di masjid mah. Nah gitu bang Yahya Nahon kan ini masjid dia bukan pengawasan dia bukan ngawurkan halal haram ayah di masjid mau kebaikan warisan cek Abu Hurairah kuwarodo itu namanya dari KB asal katibu itu kan pasal ini nyarwodo juga ada orang pasal ya Nabi mah teninggalkan dirham teninggalkan duit teninggalkan harta jentanah annal anbiya la yurasudin wala dirhaman min hadisna nabi teninggalkan warisan harta tanah duit tapi nabi ngawariskeun naon ilmu berarti dia dibiarin masih tukar ngaji teh eta teh ngawariskeun ilmu berarti lamun urang hadir ka panaosan ngaruang liung di panaosan urang kerjana hadan wafiran bagian tina bagian warisan Kanjeng Nabi Muhammad ibu-ibu ibu-ibu berharga warisan di Nabi berharga duit jawab ya kalau hok itu ya berharga warisan di Nabi berharga kena warisan duit berharga kena warisan di Nabi ya anu teteh lamunnya warga lamunnya berharga kene warisan di Nabi ibu kerotinan di dia teh usum rotinan pada Jumaat apa Jumaat lo apa Jumaat kerotinan ayo cek Pak RW kira warga Cininang wayahnya ini ke dah kadesa sedaya dan ke kantun bayar dibagi BLT rek nyokot warisan duit berarti di Jokowi rek nyokot warisan di Rasul jawab berarti ya, lain sudah sedikit. Kalau nyokot warisan
di Mesir kan ngabagi kita ilmu, rek nyokot warisan di Jokowi tadi di mana bisa di desa. Jadi pasti ada nyokot duit. Itulah. Berarti benar sekali bahwa aku bawa dos net kepada Mata kabe itu, ia di dalam Quran lagi Allah ada wakil. Kul Rabbi surat ayat 11. Kul Rabbi zidni ilma. Kul ucapkan kepada Muhammad Rabbi hai pangeran abdi zidni. Muka namahan Gusti kabe ilman karena ilmu. Ya Allah miwaran ka Nabi supaya umrapoe namahan naon. Nu dipiwaran ku Allah teh namahan naon? Ilmu. Urang mah hayang namahan iman. Hayang namahan sabaraha? Hayang namahan makaya urang. Nu dipiwaran ku Rasulullah lain namahan harta. Mata eueuh dina doa hayang tamah harta. Eueuh, aya di barokah doa ti Rasulullah. Hayo coba doa ti Rasul. Allah main dan talukan salamatan bidin terus wafiatan wajiadatan ilmi tambah di dalam pas malubah rizki malain wajiadatan tapi naon wabarokatan rizki ya dina rizki malain hayang tamah hayang barokah lain hayang tamah minta ka Nabi nage doa ka Nabi nage wa ziyadatan bil ilmi sintamah-tamah dina ilmu mun dina rizki kumaha kebarokatan bil rizki ciri jelma rizki dia ya ayin mentamah kalau ditamahan ngan namun tujuh barokah cilaka coba dari Gusti tamah dari rizki abdi dibere rizki na ngan jeng penyakit na dibere dibere eta dagang nama untung jadi tukang daging segala daging ayah dibere darah tinggi di rumah mereka itu terkenal daging cermangaran teh Gusti tamahan jadi sawah abdi ditamahan lega sawah dan panen dan tonan dibere jeng penyakit aku buka penyakit pula dahar lagi di gram cangkir sekolah ya nah aku kepul barokah itu matak dina rizki mudah-mudahan barokah itu rizki iman wajib adatan rizki oh mudah-mudahan wajib adatan rizki dina ilmu kudu tambah-tambah sehingga beda aja kurang dicek tapi pangrugi-rugi na jalma dina tiap hari penamahan ilmu mungkin begitu kurang malahin buat penamahan duit ke kanan-kanan kutari balik ke dalam kurang ya dah bab rezeki mah kudu meta tamah des ditakar gitu. Jadi kumaha sih? Isi lebih ka dugdegan oge. Eta kalau seleter mas seleter ya. Kurang cuma nyucul sholat ke kadang dunia. Cek kalau perlu seleter mas seleter. Kajen tinggal doa ke Allah hayang sangsara. Bahkan cita-citana udah hayang sangsara. Ayah di dia mau adil cita-citana yang sangsara. Ya pun mari kami kerja. Bercita-cita yang sangsara. Nepi ka modal beak dihambur-hambur dipake melihat karma buruk. Ayah itu melihat karma buruk cekaita Abdurrahman bin Auf atau mayat meli modal beak karma itu keluar pun bangkrut dan cita-citana yang naon. Tapi Allah nakdirkan lain di Yaman ayat penyakit corona. Anu urdit diubarina kecuali ku korma buruk anu tadina hargana korma buruk terpayu ayana mah dibeli ku raja yaman eta korma buruk sakilona sakulu tiga korma alus tadina 100 ribu itu jadi 1 juta makanya eta korma dibutuhkan usaha negara bayangkan kita ayah lagi ngerasakan kan kemarin eta naon karanya barang muka tak Abdul Rahman sahabat gagal sangsara. Eh ulama gagal dulu lah ulama. Eh sebenarnya itu banyak turun perkara. Sing yakin ya tak kabar gagal ulama. Baikom salati jangan dekat salat. Ikom ayat Al Mudawama. Terus nama dawamkan alaiha karena salat. Kemarin
tera waktu na sholat. Kadek sholat ya kurina tera waktu na. Ulah nepikin ka sholat kaluar hina waktu na. Kecuali anu dihampura kaluar waktu tersega mana pokok. Kalau kasarean itu dihampura. Dan anu wajib dikorban. Terus wa arkaniha bi'ar wa bi'arkaniha jen kaluar pidang-pidang rukun sholat. Wa syurutiha jeung pirang-pirang syaratna salat. Dina syarat salat kieu Ibu? Hasil. Dina salat mah lamun teu apa syarat salat anggar we teu sah. Beda jeung puasa. Duduk keur puasa ari sugan teh ceuk babat teh kieu keur puasa bapak-bapak. Terus udut teu apal aisukan teu udut teu ngabatalkeun kana puasa berarti kedua dikaluarkeun deui kesulitan teu batal teu nyaho sah teu puasana sah puasa teu sah salat teu nyaho sugan teh eta teh teu najis sah teu teu dina salat tuh beda kitu. Ibu puasa poho balik di sawah dahar kejo belum mau kobra gitu. Batal tuh puasana. Ibu sholat isya poho sudah teges maghrib dia terhitut sah ke sholatnya. Kesimpulan kiri lur di nabab sholat ewur bodoh ewur poho ewur penyaho di mana nih gawe perkara nu ngarusakkeun salat batal. Tah perlu nanya dite. Itu lah. Tenyaho mah dina puasa, tenyaho ya kieu, tenyaho sugan teh barang dahar teh teu batal. Batal teh puasa na, teu da tenyaho. Ibu salat dina sajadah nu beureum, aya sajadah nu beureum teh aya ki di kiihan kan tenyaho. Sah teu? Tuh, anggar di dalam syarat. Tuh, di dalam syarat. Anggar, itu. Muka ini sudah menajar. Kan itu sudah menajar. Kemudian ini sudah menajar ingat. Au kohron dipaksa, au jalan, anggar di jalan. Bodoh, tuh. Nah, perlunya juga gitu. Miftahul jannati as-salatu. Ini kita takrib. Ya hadis ini kita pakai. Miftah di nama juli, jilid kahiji hari nama toharoh. Nafas pun kita buat toharoh dirinya. Miftahus solati, miftahul jannati as-salatu. Kunci nak surga tenawan solat. Tamu kurang ke sebenar solat, pergi surga ke sana solat. Wa miftahus solati, jem hari kunci nak solat. At-tuhuru susuci. Kuncinya surga sholat. Kuncinya sholat susuci. Tebisa ngisal masa itu semata tesah sholat. Mata kudu ngaji. Kamu terus tadi terima kasih tanya, oh, itu apa? Enggak sih kebenaran yang ada sholat tu. Di sini ada salah, sop ibu-ibu. Tes imam ya, dia ngerti ibu-ibu. Tunggu, beri putar ibu. Ibu head, ya siap. Ibu teh, gis isa teh jam 7. Bong, ada isa jam 7. Lain buru-buru sholat, kan ada sinetron. Pas iklan jam 8, kakak narik sholat. Irit kacair kapan ada kuduk maksudnya. Hei bareng kii ayah darah. Hei aduh terturus nama nata sholat no. Derwe set tujuh poe tak angus-angus dus tujuh poe deh. Jam dua ayah kii kacai. Ini teh kacai di teate saat eta darah teh. Lamun gamaran head jika itu korban salat sebagai dulu. Ayo, liu.
tadi tidak boleh masuk. Ayo ibu-ibu pada anung sholat sudah izin apa gitu? Tilu. Tilu pada anung sholat. Dapat tilu apa tadi isa harareseh. Sedangkan waktunya diadang ke kaluar tanah sama aja. Dua jam. Kaluar getih, isa jam 7, kaluar getih jam 8, berarti dua jam. Isa tadi di kaluar itu. Jika. Kedua, wajib di kodoan maghrib. Maghrib. Nah, dua menurut di maghrib. Dua menurut di maghrib. Nah, lamun sare, nah, terus 14, nyaring-nyaring subuh, berarti jenang, entah. Bisa. Nah, ayah doraka, bener dua di kodoan. Nah, lamun segudang yang buatnya, tariri sekadus naoge. Berarti ninggalkan sholat naoge. Bisa. Maka lamun teadus hari tak jam 2, engkewe sekalian adus teh subuh. Haram hukum dete dilema. Doraka hukum dete. Tuh segitu ge. Atawa saat mimiti diambil jangan keluar jam 8 penting saat sholat isya, saat-saat jam 5 sore asar. Terus saya adus dia teuing marina keadaan magriban. Sebenarnya di kedua dina. Tilu katanya. Isa miniti lohor kodoan tadi lohor tadi. Terus asalna kodoan. Nah lohor lohor peti kodoan segala pan herkene apa lohor sah di jama ka mana? Ka asal. Patokan cek ilmu fikih satu-satu salat nu sah di jama wajib di kodo. Saya kodoan ya Rasulullah. Saur Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha salira nuju Isra Mi'raj seureun masuk ka neraka awewe dosa naon dosa naloba teh nu teu nyaho kana babe nyaho kana babe makale dina hate urang kudu apa kaon nanti aya kaos sakti kolak bi apa ibu kaos sakti teh kolak di apa ibu he nyotul ge aga kira sakti teh kudu nyaho ge tuh ilmu pikir tak matak etakan ini ibu anugus karolot anugus karolot anugus dehe disebut nol tengah nanti kes koropos nol itu etak monopos ya nyamon atau koropos dehe ya koropos natural ya tak anugus monopos pada secara sholat sing lobak kono anu teu mah. Sadak lu ke kono, salat qohor qohor deui. Geus salat asar asar deui. Geus salat magrib, salat di magrib di rakaat kono. Salat isya kono deui. Ieu teu apa-apa ge oke, bisa ningalkeun. Komo anu ngalahirkeun. Kalau jam 10 beurang geus kaluaran geutih. Oh, qohor budak cenah bijih geutih geus kaluar salat teu. Terus teu salat. Kedah mules. Salat kohor, asar, budak cerdik dia getih di sekaluar, mulus tambah mulus, kalau salat asar terus lewati, apa terus keluar getih, getih mau neta, head sanes, baik, cuma kurang dengan dua pengobat, jam, istiado, jelas, nipas, lain, budak cerdik dia. Nah ini pasma ada mu Allah kareju akibat bila ada getih nu keluar sama ada bijil muda. Ayat tak muda sama bijil pak. Berarti nama isti hado sama kurang di nama kue. Isti hado asar tu solat maghrib tu solat gus maghrib isar tu solat jam salapan penting muda ke cara bijil. Berarti korban tu sudah kita. Lohor asar maghrib isar tu cilian kurang deh. Makanya anak 12 ulang mah ngajuruk itu pas sholat obat ya itu sehingga ku Allah yang dia bedakan dengan Quran inna insana khulqaha lu'a wa idza masyahu syarru yaju'a wa idza masyahu khairu malu'a illa al-musallin innal insana sanyanya namanya
diciptakan ku Allah manusia teh halu aklu tasahuha gawe na jelema. Di pagaran jelema naon cenah? Luhla, buka duit, luhla, buka duit, luhla, bingung apa aja itu. Luhla manusia. Lungsi, beda masyakur, seru jajua, kena kegorengan alam merasula, amak-amakar. Beda masyakur khairu menua, dimana kena kausan, korek di lemak, semenang sorangan. Itulah manusia. Gawainan naon sana, luhla, kabel gitu tuh. Ente, sahabat utara kita illal musallim kecuali jangan tetap sholat mu'aluhlah ulang sholat maka lamun ibu di dalam hidup rumah tangga pasti kena lupa luhra sholat sebenarnya berapa lupa luhra dengan kehidupan bagi sholat sebenarnya banyak Allah bohong dan sekarang dengan kunan illal musallim kecuali jangan tukar sholat oh mu'alaya luhra. Dari surat Allah sampai dalam ayat Allah maka syaratnya rukunnya singnya ajiku berakbatan sholat sing aji si kapangi dan cukup kapangi bika asa ya maya ustad berangkan bang sholat kuhu bahasa jadi bahasa lah berbahasa sholat itu dimasuk ya salah lah wae kau malah munawan dibahas ya. Maka di dia orang kudu ngaji, ngaji mereka. Lebih kaya orang ngaji, lebih kapai. Pun hayang terus ngaji atau mak kali milih. Di situ sekarang saya capek ngaji, bapak tu sekarang capek ngaji. Etama dua jelemah nudi bayar rosok ngaji, ya. Hiji, mau? Kedua ulah akalnya, itu mah antara mau dan ulah akalnya itu segitu. Lagi ngelih namanya. Ya, ini mah lagi ngelih namanya. Lagi ngelih mau, lagi ngelih ulah akal. Lamun, lamun hayang akal sempurna. Banyak umur bisa ngaji, wala ngaji. Ngaji lagi. Ngaji. Maka ngaji mah sampai mati. Supaya supaya dengan tiga nasional bebas berlaku semua ngeluduk di masjid kesian nah kisbah sih gak tau ngaji ya gak tau ngaji ngaji tapi ngapain gitu lagi sempat jadi hirup kerema kemarin ngaji inggris sarwa abis sok ngaji baca kita diatan ngaji sorangan ya. Jam sebarang di waktu, habis jam 1 sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam khusus masa kita surat. Nah, dia baca. Nah, tetap itu mah. Tuh waktu. Ya, pengen mobil, kita sambil nama saat kita tengah ancar. Ayo sebarang kita boleh diancar. Jadi jam 12, dongkap, acara di luar, jam 12, jam 1, sholat gelap, terus muka kita berancar. Diancar. Nampak lama tu, lama tu tu berde. Beres, seperti mau kita pun saja. Di luar tu terus di masalah. Iki, tauhid, tersabut. Besar tu kita tu wajib lah. Bukan kali bukan tafsir, meng kawasan nama. Jadi hanta. Ngaji sama niat apa? Ngaji. Daya liuran, selalu apa kesorangan? Kesorangan. Dengan ada akhirnya diburukan kiri, kering longgar, pemikiran longgar, pemikiran sekira itu di mana Allah itu dibaca. Oh gitu, ibu begitu. Nah seorang nama, lain itu di hatian kiri. Di hatian kiri, kita siap bulkan na kiri. Muka komus, umur di muka komus ambil, terus gitu. Dan saya nutupin, mesti main clear, ya. Yes. Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ibu, kabeh no pesen roti no ayam roti dan kabeh bisa diambil serata. So tidak nawa yang lebih dalam kurungan kita. Bata kabeh di Sumedang, kamari itu semua barang harus minimal alhamdulillah untuk pangeran ini, insya Allah. Kapan masuk yang ciri gitu lah. Ayah hampir ayah 10 mas sedih menyungkan nyungkan pengawasan rutin sasihan. Nukat sumpulan yang genap
di mana di panai kesempatan di panai ngahancak kitab bisa beribad berdasari Ustaz Wahab di bantu Ustaz Wahab ngahancak kitab Al-Bakar Ibu Al-Muqtawa karena Nabi Zain bin Ibn Ibn Ismin lajeng diketik ngahancak Fathul Qarib bajuri dan lajeng di geni ngahancak dua tugas di ngacau jadi murid ngahancak habis tidak lain di pasar ngahancak kita Rasulullah Surah Al Muhammadiyah ngacau dan tunggu baru ngaji tengah ngacau maka kita sebulan itu balik hadut ya gitu kan gitu gak ada kita ngomong ya amanat benar saat dia itu memang ngacau dan itu nya enggak gimana ngacau alhamdulillah kalaksana itu amanat pada sahabu yang ke abdi maka ke aji senar kita perlu dolar enggak karena di aji bulan puasa ini kembali ini itu amanat kamu ya kedua aji belum ngaca ada di mana 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 ngaca ya baik kita Allah Akbar Allah Masjidah Muhammad nah salat itu wasurutiha yang pirang-pirang syaratnya salat paman makari sahajalma pa'ala anu migawe si jalma dalika kan itu sholat lu maksud migawetnya dina waktuna ayah rukuna ayah syaratna karena mangka ayah naon jasa duhu jasa nahiyu jalma eta haraman diharamkan haraman dimana semua paul haraman diharamkan ala nari kana seneraka mun orang sholat bener eta rukuna bener syaratna atuh jauh pabatalana haram awak eta jalma kudu ka kecelakaan busur neraka baca kada sholat da aturan aya nu sholat timiti takbir geus batal sholatna teh pernah melihat takbir teh kieu kira sholat teh takbir nate, kira tak ada batal kira sholat teh. Allahu Akbar. Sebar haji yang tadi hitung nak, tilu, satengah. Jadi sebar haji, kahanap, dua, sirah dihitung ke sebar haji, tilu. Patak cek bahasa kita Fathul Muin makia, eta cengkatna sirah jenggulan menteh. Ma'an bareng au mutawaliatan atau tului pak ya au ya Allahu Akbar ya naon karena mutawaliat eta ai ma'an mak ya Allahu Akbar geus lancar eta beungeutna dina ari mutawaliat mak ya Allahu Akbar ya naon karena mutawaliyah, tului-tului, keselengan terus sirah, sebut tawaliyah, patah sholat nanti ya hitungnya sebar hiji ya lengan makan dikit setengah jadi sebar hiji terus pun kehanap setengah jadi dua terus sirah gitu, jadi sebar hiji tilu, sedangkan hari numadak patah sholatnya di salah si harokatin mutawaliyatin robah tilu kali tului-tului kecuali namun tutului-tului Allahu Akbar nah itu batal ya sama dan tenaon tutului-tului jadi kudu maka jeng sirah segala itu akan sirah tahun itu punten ya kadang-kadang ya punten gimana kadang di situ dah ayah abdi mah kebaca kitab ya kadang-kadang ustadz yang nerangkan gitu ya tak berarti kudu kieu cenah. Allahu Akbar. Cepurang teh. Kalau kapangiku urang mah batal dah kitu teh. Henteu aing pok mah. Usah dicoba urang teh dan teu bisa ngomong dalil. Ngan jelas da sakabeh rujukan pikirna karena Fathul Muin. Urang mah dicekel Fathul Muin, cek Fathul Muin, kitu batal geus batal kitu. Ya. Sok dihitung pan. Allah, geus bae kitu lu. Makanya nu panggung teh bahas. Aing kumaha jeung mun kana ditu sok da salah teh. Ayah begitu bahasanya. Nah,
Orang mah kudu tilu coretna wae kitu. Tilu coretna dina kitab teh kitu. Lamun robah deungeun jeung sirah teh eta kasebut naon? Batal. Hiji, dua, tilu. Batal. Batal sok. Ya. Tah ieu di dieu urang kudu dielukeun. Allah apa gerak ya sholat komo suku di jengkat-jengkat sepatah sholat barobah mah ibu-ibu dina salah sapinah ayah dan kita punya ayah tujian ayah dila mengurang sholat lengan menghitung setengah ya garam ini setengah di kanan pun jadi hiji setengah setengah itu berhiji hiji sampean mah wadihabur hijli wa'alduha diangkat lengan yang baliknya marotan sanian itu dua kali sampean loba sok tinggal di sholat subuhnya masih kene para cedak-cedak ya kuda rengong ya kata si beres deh ya bang baingan itu orang loba kene ka bingung loba kene ka susah tapi sholat sampean sholat can mata kalaupun guru orang di dia para ustaz berajin dengan apa salam surat atau ngarawas kebosan atau ngarawas kebosan nah abi ini abi kalau tidak ada ibu-ibu bayarmu tiba-tiba abi teles kalau tidak sudah belajar selama aja balik nih balik nih ayo patokan surat malamun akur yang sudah belajar ini sebenarnya benar surat dan sapinatus sudah belajar itu disebut lagi sapinatus sholat benar benar sholat. Nah kali lo tidak nah, woi bu, etawa tamat sholat balik deh, tamat balik deh terus gitu. Nah sholatnya memang ada saat. Eh saya kata sholat yang benar, Allah subhanahu wa taala. Ya, mata kalau menjelma mah benar sholat, nah ngajaga sholatnya haram awaknya kemana? Neraka sih. Haram etawa sholatnya perlu asup kemana? Ada neraka haram, lamun geus bener lamun enggak? Syaratna kumaha bener teh? Syaratna aya rukunna aya. Atuh syarat sa salat, nyambungna kana cai, sinapa teh bae cai? Ya pan syarat sa salat kudu suci tina najis tina hadas leutik jeung hadas gede ari hadas leutik wudu. Wajibkeun kana wudu. Ai wudu mah kenaon? Ai bae teh apa mana cai nu suci? Mana saya minum cikir satu wuduna duh nyambung kali itu nanti tak apa bapak adus tersah adusna otomatis tersah adusna tersah naona sholatnya sah itu kan itu adus tinggal rapihnya maka di kitab targhib wa targhib ya jelema mah asal bener adus bener sholat, bener puasa, zakat dikeluarkan dari wali. Mana hadisnya? Ya hadisnya. Salah satun. Nah kita terima terakhir. Man habidohuna kana waliyi kana hakun kana waliyi hakun kata itu nanti. Zaman mengajaga kana tilu hak kita zaman ditulungan ku Allah. Kana waliyi jika Allah kasih kami gitu. Bener adus, bener puasa, bener salat. Nah salatnya, dari mana adus ke bener? Ngarempet ke itu, nah suka masjid, hukum nak kumah? Haram, tak boga adas deh. Maca Quran, haram, tak boga adas? Bener adus lah, terus buku atau salat. Tasi apa 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 dua ratus berhiji ayat dua hiji niat etaniat jadi mana di nalika adus nalika antol nak cai karena mimiti naja sadura ayat mimiti jasa tiur bersira mimiti jasa ti anak naon sampai begitu kurang nyukai cai cai karena sira jadi dia cekat dia nawai tiur bersira pelajar selak beri pada dari lantar lamun mimiti jasa tiur ti anak mana sampean abdi di bumi tiga itu kolam renang abdi mah adus sebagai mojai berarti lupa ngelana atau kacai naon
sampai atau gitu. Anu suku nawaitul busa kiru kitu. Kumalamun kiu adus. Iyukan cai kana apa? Barang kana takta, barang eta cur cai kana takta. Nawaitul busa lirabbil hadasil akbari parantara. Sah ta adusna. Sah, nganu sana di mana? Tino takta kahana, tino takta kaluhur. Itu maka aku diulangi deh mun manjur sirah kudu diulangi deh naon iya sebab syaratna niat tina adus kudu tina mimiti jasa urang teh adus niatna tina punu tarusna teh tina punu ka anak we tina punu ka luhur we hadas deui kene beda jeung kieu ipangan teh adus ka sirah ku nawaitul busra irabbina taqabbalallahi taala. Dosa di pasuhan sirah dialukan mereka sepotong lima erek subuh kahana. Kudu niat itu. Entah sebab niat itu di mana? Tina mimiti dasar. Harus ikut kudu kuda niat tina mimiti dasar awal. Ayat tina perlu kalian mimiti dasar. Terus tina sapinah meyema, tong jauh-jauh. Ayah harus kill, tersah ayah harus tak ada. Ternyata banjur apa? Nyur percaya. Mesti banjur disabur. Disampo. Mari-mari dikan sampo, mari-mari dikan disabur, siupkan cai. Nawaitul busa. Mari-mari dikan sampo, mari-mari dikan cai. Nawaitul busa, erokinah tak kepada Allah. Sah tak harusnya? Entah. Nawaitul sebabnya? Sebab itu harus kucai mengabau bahkan karena cai. Berarti sahaja harus kucai sabur. Apa baru itu harus? Itu sabina, itu sabina. Kuruk kumat tu ibu-ibu harus teh. Ya basuhan ulang ni kata nawai kuruk sahut nilai pemerintah niat si rata basuhan. Gus gitu ngaran naonan sabunan. Lalu ni mesti basuhan ulang terus disabun disapo tangkek mari mari gembulah sabun mari mari gembulah sapo diniatan eta adus nak lain kucai suci tapi adus kucai sabun adus kucai sapo gusah adusnya. Sekarang nanya, ada ibu ibu adus aku mah? Pasoki itu cara lebih bihir tara. Atu tara kita era lo batu ya. Kade. Terus kedua anak kedua teralat rasa kabe badan. Naon badan teh siapa yang kita? Ya. Salah badan. Baru mesti dapat pemilah terakhir ya ya. Aingaran badan wajib dikumah teh sakur-sakur nuka tinggali ku batur walaupun teka tinggali ku urang wajib naon. Dua, tiga mana dua celu. Ya dua celu kata tinggali ku batur. Dari ku urang? Kata wakak adus teh itu orang yang sekali. Lupa kepet di singkap kumah, ada yang terlupa kepet itu. Singkap asu, naon sama benak katingali. Kedua, nuka tinggali ku batur teka tinggali ku teputer, lain joran. Lain cawoka, lain ngegegele sabab ima hukum, kudu dibejakeun ari ngalebikeun hukum saur nabi kieu khatibun nas bi qadri uqulihim urukan manusia anu balik ka hati poka ku atakna di mana urang miceun tuh ibu-ibu miceun na miceun tai atuh tak di mana urang moal geus bae kana bae eta si kokotor si tai teh bijil ka handap. Eta punten liang tai muka ente muka keron salawe na muka muka maka eta kahukuman dohir eta teh di mana ibu adus eta keron salawe kudu muka benar kudu muka lamun ibu adus eta keron salawe bisa apa keron salawe atau liang tai situ ya. Nutup baik sahabat adusnya. Nutup. Itu ibu-ibu di Nusara Sabina nungiran datang ke bulim. Percaya ke ibu-ibu? Percaya ke itu nungiran datang ke bulim? Mending percaya, mending itu. Ya mending percaya, orang percaya pas gunung itu. Ngan seribu terakhir aku 25, itu balik ke dia salah izin omek. Apa? Ada yang nak buktikan benar tidak nongkrong dua lima?
Salat pikiran awak ini yang mana sapu nyeret, tunjukkan ibu nyeret. Dua kati lu, bentar ni lu, hasil. Ima kerana ni, ina dina salah sulamot ina kita pula sulamot kita kira. Inda julusil marati nyalai kadiuk nawe alat pada apa akan doang pada apa sukuna. Gus kira tu nama, mereka hati. Bahasa nak berbalik hati, bentar ni juara. Ibu-ibu di mana adus palawangan harap berbuka ke? Sudah buka ya, sudah buka. Gus kita kumah. Tahun gitu sah. Namun adus nak kia diukna kia tahu sana. Rapat gitu tak. Berarti lo kok gak ante naon. Terbuka. Kudu canegang kia. Gus canegang berbuka. Baju dirinya kumah. Nah kita ke rumah jodoh terus mari kacau. Ayah mari kacau. Kita beri omel. Cinggri milih, cinggri milih. Nah itu tinggal anak tinggal ya. Tangis apa itu tetap. Cinggri milih, cinggri. Jikalau eta orang ada yang lebih curiga lana, berterangkan para waktu omel para sudemuni, kalau ada yang sudah berjaga jaga. Tapi rana, tapi perawan yang terlalu sehat, melayat itu berarti sudah berjaga jaga sudemuni kau. Allah kali, harus teruskan ya kalau hadis. Wabil hadis yang dina hadis kursi, hadis kursi. Kalau ngadahu salam taala kursi Allah taala. Inna lillahi sanya nyana eta tetapikan hamba kami alayaka kaula. Soalah ahdan ayat perjanjian. Jadi urang jeung awak aya naon cenah? Aya perjanjian. In qoma lamun kadeg isi jamaah kadegkeun si jamaah salat kana salat li waqtiha kana na waktuna ieu si jamaah Allahu azibahu maka muani sakaula eta jalma. Lamun ieu jamaah salat dina jero waktuna cek Allah kami muani sakaula eta jalma wa an adkhalahu. Dan yang ngasukkan kaulah kaita jamaah adana taka surga dibeli hisabin baru dibeli hisab gerak. Ya lamun jelma bener pasahat na dina jero waktu na sekarang ting rupu na atuk Allah mau disiksa. Urang sholat teh kernyir perjanjian jeng saat ahdan jeng Allah. Nah perjanjian jeng Allah na dua perjanjian jeng Allah nalika sholat. Ini Allah mau nyiksa kan luar yang diasukkan ke surga mau dihisab. Asal sing bener naon salat kabeh sedukunya ke urang teruskeun di bulan hareup moga-moga sehat pada Yesus Allah dan di atosan ayeuna di roda jalan di warisan di bodoh jati kayaknya bulan raya bulu usum mengaraja tidak ada di roda cekap sedukun moga-moga manfaat barokah kebenarannya subhanakallahumma bihamdika subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan suara nabi dari Al-Azhar yang masih